Yo, halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel Vicky Gamers teman-teman. Dan oke, di video kita kali ini saya bakal showcase 5 texture pack terbaik di RCPE teman-teman ya. Dan sebelum showcase ini dimulai, saya ingatkan lagi kepada kalian, buat kalian yang belum subscribe dan like, silahkan kalian klik tombol like dan subscribe sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Dan jangan lupa share video ini atau channel saya ke teman-teman kalian agar banyak yang nonton ya. Dan jangan lupa untuk komen, oke? Dan oke teman-teman, ini yang apa texture pack pertama, yaitu dari Iron Squadron teman-teman ya. Dan ini teksturnya menurut saya bagus sudah ya. Dan ini lihat ini gandumnya teman-teman, ini gandumnya, dan ini apa yang namanya ubi bit merah ya. Ini apa cuy, ini kayaknya pumpkin ya, ini semangka. Ini hewannya seperti ini cuy, dan ini airnya, lihat dah airnya dah. Wah, ini tanahnya seperti ini teman-teman ya. Dan lihat lavanya seperti ini coy, kotak-kotak dah ya. Dan lihat ini. Soalnya kok begini coy. Anjay, lucu banget dah ya. Seperti kayak gambaran ini ya, itu dah. Dan ini lihat, ini nih gold block ya. Ini block emas. Ini kayaknya diamond block, ini iron block, emerald, ini redstone coy. Ini diamond blocknya kok gini ya. Seperti ini ya coy ya. Dan ini stone nya kotak-kotak dah. Dan ini kacanya, wah bersih ya, bersih kayak ini, kayaknya habis di soak clean nih, dari soak clean ini makanya bersih coy. Dan ini light, lihat ice-nya teman-teman, ini betonnya ya, ini betonnya dan kayunya seperti ini. Ini batu batanya nih menurut saya bagus dah ya. Dan awatnya biasa itu ya, normal. Dan logo YouTube-nya seperti ini teman-teman, wah bagus dah ya. Dan ini lihat lentera ya. Nah ini, wah ini bagus dah ya, kayak kumpulan dari kaca-kaca. Dan oke teman-teman, ini TNT-nya seperti ini dah ya. Oh, ini mode hujannya guys. Oh, mode hujannya gelap coy. Mode hujannya ini kok deres banget dah. Oh jelas makanya kok gelap coy. Oh, jadi mode hujannya seperti ini guys. Jadi mataharinya ya normal ya, juga menghilang. Dan kebanyakan tekstur kan biasanya kalau hujan mataharinya masih tetap, awannya tetap. Dan oke teman-teman, langsung saja next. Dan ya, ini adalah tekstur kedua teman-teman ya, yang namanya pempel mouse teman-teman ya. Dan lihat dah ini, wah menurut saya ini, lihat dah, smooth banget dah ya. Ini guys, bloknya smooth banget dah ya. Dan ini kayaknya tidak full grass block teman-teman ya, tapi menurut saya nih smooth banget dah ya. Lihat ini coy, lihat dah, waduh halus banget dah ya. Dan lihat ini wah ada villager coy. Oke, villagernya seperti ini teman-teman ya. Dan coba kita bakal melihat kacanya. Wah, kacanya lihat coy, bersih dah ya, smooth banget dah. Dan ini ice-nya nih, ice yang biasa, yang bisa meleleh gitu teman-teman ya. Jernih coy, ini yang padat. Dan ini lihat blok-bloknya teman-teman, lihat ini diamondnya, ini emerald block, redstone, dan membloknya seperti ini. Dan ini kayu-kayunya teman-teman ya, lihat. Dan lihat betonnya halus banget dah teman-teman, wow bagus dah ya. Dan lihat lenteranya teman-teman, wah putih dia, putih. Dan ini lihat airnya, coba kita bakal melihat airnya teman-teman. Halus dah ya. Jernih cuy, jernih nih. Dan coba kita bakal lihat torch mana ini. Nah, kita bakal
nyoba pasang di sini teman-teman ya. Coba kita bakal pasang di atas ini aja dah. Dan nih ya dan nih cuy. Wah, bagus dah ya. Dan awan-awannya biasa dan lihat mataharinya teman-teman. Ini harusnya seperti pelangi-pelangi gitu ya. Kayak ada pembiasan cahaya gitu teman-teman ya. Dan matahari ini putih, walaupun agak sedikit kelihatan kotak-kotak dikit ya. Ya gitu dah. Dan lihat ini teman-teman, ini gandumnya udah menurut saya bagus dah ya. Dan yang paling saya suka itu ini cuy, blok rumputnya sama beton itu halus banget dah ya. Ini pumpkin, ini semangka ya, melon ya, iya melon nih, semangka apa dah. Dan seperti ini teman-teman ya, tekstur kedua Pample Mouse namanya teman-teman ya. Dan ini logo YouTube-nya seperti ini. Dan oke, kita bakal lanjut. Dan tekstur yang ketiga ini namanya Pixel Reality teman-teman ya. Dan lihat ini cuy, gandumnya menurut saya udah bagus dah ya. Udah bagus dan airnya halus banget dah ya. Dan ini ubi bitnya tinggi banget dah. Biasanya kan lebih pendek dari gandum. Dan lihat ini pumpkinnya halus dah. Lihat cuy, pumpkinnya halus banget. Dan ini semangkanya halus dah ya. Saya anggap semangka dah ya. Dan ini custom block. Dan emang kan blocknya kok gini dah ya. Dan ini iron blocknya kayak tangannya tuh kayak dari snowball ya. Kayak bola salju itu tengahnya. Ini custom blocknya cuy, waduh. Dan ini ini diamond blocknya gini dah. Dan ini lihat kacanya halus banget dah ya. Ini ice-nya dan betonnya seperti ini teman-teman ya. Dan kayunya wah bagus banget dah ya. Dan batu batanya seperti ini. Dan wah, oh kalau hujan gini cuy. Oke. Awannya biasa ya, normal ya. Coba kita lihat mataharinya teman-teman. Torch-nya ini bagus dah ya. Dan mana mataharinya cuy? Sun, di mana kamu? Oh itu. Wah, menurut saya bagus dah ya, ini normal. Seperti kayak di dunia nyata ya. Ya ini baru matahari normal cuy ya. Nggak kotak lagi. Dan ini lavanya seperti lava di dunia asli ya. Jadi tengahnya tuh seperti ada batu-batunya teman-teman ya. Dan ini grass blocknya ini full ya. Full grass block teman-teman ya. Dan ini kayunya bagus banget ya, smooth gitu. Dan TNT-nya seperti ini teman-teman ya. Coba kita bakal menyumet TNT-nya teman-teman. Coba kita bakal nyumet ya di sini. Oke. Kita bakal tahu asapnya seperti apa cuy. Wah, bagus dah ya. Seperti ada percikan-percikan apinya cuy ya. Coba kita bakal lanjut ke tekstur selanjutnya teman-teman ya. Next. Dan tekstur yang keempat ini teman-teman namanya Matte Pixel teman-teman ya. Dan lihat ini apinya biasa deh ya, normal ya. Seperti tekstur dari Minecraft yang biasa. Dan ini apa? Ini rumputnya halus deh ya. Dan ini tidak full grass block teman-teman ya. Dan lihat ini ubi bit merahnya ya, ini baru normal coy. Gak seperti tekstur yang sebelumnya ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu ubinya tuh tinggi banget. Daunnya yang tinggi bukan ubinya ya. Dan ini gandumnya teman-teman. Dan kita bakal lihat pumpkin. Pumpkinnya bagus ya. Ini semangkanya bagus ya. Melonnya ya, melon semangka lah. Dan ini redstone blocknya seperti ini. Emerald, iron block, gold block. Ini diamond blocknya kok gini cuy. Diamond blocknya menurut saya bagus dah ya. Dan ini kacanya dia dah. Wah bagus, seperti halus. Dan ini bagus banget dah cuy ya, smooth banget dah. Ini betonnya ya, menurut saya ini sudah smooth banget. Dan batu batanya seperti batu bata di kamar mandi ya teman-teman ya. Kan kotak-kotak gitu. Dan ini torchnya kenapa nggak ada apinya cuy? Iya lah. Wah GG dah. Dan kita bakal lihat logo YouTube seperti ini. Dan lenteranya
Loh. Ini tengahnya kemana dah coy? Kok gak ada? Dan coba kita bakal melihat TNT-nya teman-teman ya. Kita bakal nyumet TNT-nya teman-teman. Ini kok gini ya? Kita bakal lihat biasa apa nih? Lah, kok C4 coy? apa C4 ini dari mana ya? Harusnya kan TNT. Mungkin bahasa lain mungkinnya. Coba kita bakal menyulut. Apakah asap-asapnya itu biasa? Wah. Jadi asapnya seperti Minecraft biasa, teman-teman ya. Dan ya seperti biasa. Lanjut. Dan tekstur yang terakhir ini, teman-teman. Next. Dan ini adalah tekstur yang terakhir, teman-teman. Tekstur kelima bernama Pixel Perfection versi 3.6 teman-teman ya. Dan ini lihat ada awannya teman-teman. Wadaw. Seperti bergelombang-bergelombang ya. Dan lihat logo YouTube-nya teman-teman. Lihat dan bagus dah ya. Udah smooth. Dan ini grass block-nya kagak full grass block teman-teman ya. Ini apa dah? Kok hitam banget dah? Ini kayaknya iron dah ya. Iron blocknya, oh ya betul, ini iron blocknya teman-teman. Lihat ini gold block, diamond block, ini emerald block, ini redstone block ya. Dan ini terracotta dan ini andesit teman-teman ya. Andesit polesan, andesit yang berwarna merah, ini kerikil kayaknya di sini. Ini adalah sandnya teman-teman. Anjir, sandnya seperti ini cuy. Dan airnya seperti ini teman-teman ya, normal ya. Kayak di Minecraft biasa normal. Dan lihat lavanya seperti kayak di dunia nyata ya. Ada batu-batunya ya gitu. Ini lantainya lihat. Nah, oh iya. Ini saya lihat jendelanya ini sama kayak di tekstur sebelum dan sebelumnya lagi. Sama ya. Dan ini ice-nya, lihat ice-nya. Dan betonnya lihat teman-teman. Wadaw. Smooth banget dah teman-teman ya. Dan mana torch-nya ini, wah lihat ini. Kita lebih jelas lagi. Coba kita lebih jelas. Dan oke, lihat awannya, mataharinya mana dah? Coba sih ke sana. Lah. Anjay. Itu planet apa matahari apa? Planetnya habis tabrakan itu teman-teman ya. Lihat dah itu. Kok bisa gitu? Wah, ternyata itu planetnya sudah bertabrakan ya. Mungkin itu bulan, tetapi gak mungkin cuy. Siang-siang kok bulan, tapi ya ada sih. Ya mungkin itu bulan ditabrak oleh planet Mars ya, anjir. Oke teman-teman, itu sudah ya. Oh ini tinggal lagi satu lagi. Dua lagi. Ini gandumnya seperti ini. Ubi merahnya, anjay. Di tekstur ini ubinya kependekan. Kalau di tekstur sebelum-sebelumnya lagi ketinggian. Wah, gimana ceritanya? Dan ini pumpkinnya sama semangka. Dan coba kita bakal nyulut TNT teman-teman. Ini TNT-nya kenapa coklat dah? Kita bakal taruh di sini. Iya, ini coklat coy. Anjay. Gimana asapnya? Wah. Asapnya sama seperti tadi, cuma agak realistis ya. Dan oke teman-teman. Dan oke mungkin segitu saja teman-teman dari saya ya. Dan oke mungkin segitu 5 tekstur pack terbaik di MCPE teman-teman. Dan itu masih kenapa nggak beres-beres itu batunya ya. Dan oke mungkin segitu saja teman-teman dari saya. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa untuk di tombol like jika kalian suka video ini. Dan jangan lupa untuk share video ini atau channel saya ke teman-teman kalian teman-teman ya, supaya banyak yang menonton di channel saya teman-teman ya. Jangan lupa share ya video ini atau channel saya teman-teman ya. Dan oke, jangan lupa komen di bawah ya. Dan oke, oh ya satu lagi, menurut kalian tekstur mana yang paling bagus ya, menurut kalian ya, tekstur nomor berapa yang paling bagus, silakan kalian komen di bawah teman-teman ya.
Dan oke, jangan lupa subscribe. Saya Vicky Gamer. See you in the next video. See you in the next video, guys. Bye-bye.